down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut ngevlog. Kali ini gua pengen ngetes ya, ngetes kemarin gua habis ngemot mic, ya mic dari intercom biar masuk ke si GoPro ini. Dan ini dia hasil suaranya, jernih atau tidak. Coba kalian komen di bawah, menurut kalian gimana, worth it apa tidak? Wes mantap, worth it apa kagak ya? Jadi inilah hasil karya anak bangsa. Buset. Karya anak bangsa enggak tuh. Dari setelah sekian lama gua mencoba-coba, setelah gua bersusah-susah payah, berakit-rakit ke hulu ya, akhirnya sekarang gua sudah bisa menikmatinya. Bagaimana hasilnya ya, seperti ini menurut gua sih udah oke banget lah. Udah jernih. Mantap, talk chair. By the way, ngomong-ngomong, hari ini gue pengen foto shoot lagi. Mumpung waktu libur panjang, mumpung waktu masih enjoy dan energi gue juga belum terkuras habis oleh mencari pekerjaan, kita puas-puasin buat foto shoot, guys. Tentu kita foto shoot selalu ditemani oleh Nasmudin Jadab ini, FG kita sekaligus videographer sekaligus. Tabrak dikit ngaruh guys, iya. Oh, perlengkapannya udah lengkap sekali tuh, di tas ada tripod, kamera, ada kursi juga segala macam. Ramai kali mak. Punten om, dolan om, mantap. Okay. Ini tujuan kita adalah pengen ke ini ya, photoshootnya di depan Sakura, Hotel Sakura di sono. Sama bae di Pemda-Pemda juga, cuman ini ya lebih adem dikit lah. Lebih adem, terus suasana ataupun tempat buat photoshootnya lumayan oke, ada background-background hijau kehijauan. Jadi mantep lah. Jadap kenceng juga no bawa motornya no. Buset, Mekarta macet. Ada apaan ini? Macetnya jadi keinget di puncak Bogor anjing. Ya geber terus Din, geber Din. Perang anjing, perang sirine. Mamanya pada nengok bejer. Macet yang bikin gila. Nih, jadi kita harus begitu, guys. Kalau macet ya, kalau macet daripada kalian jenuh. Oh, ada event tuh. Event apaan tuh? Ada konser kali.
Jadi daripada kita tuh jenuh, apalagi ini motor ya, kalau dibawa ke macet-macetan, buset, ini biji gua sampai kepanggang. Kalau kita nggak bisa mengenakan suasana, buset, yang ada nggak pengen nangis gua. Emang harus gila begitu biar lupa akan panasnya selangkangan gua gara-gara ini motor. Panasan banget ini, emosian kalau dibawa pelan ya. Kamu jangan emosian. Oke bro, kita udah sampai di tempat tujuan kita. Wah, udah ada orang noh. Ada CBR sama Namek. Nah kan bener di sini kata gua ge. Emang di situ nggak ada putar balikan ya? Ada anjir, ngapain lurus di bocah? Buset. Lewat jalur Gaza sih Nasmudin. Lewat jalur Gaza. Lu lewat jalur Gaza, di sini ada putar balikan. Gua enggak tahu cari tempat dulu. Kalau ada tempat baru. Lihat. Si Isna. Udah bikin helm ini jadi ganteng, kasih pisar iridium, tahu-tahu apa dia beli begituan. Lihat buset, biar apa coba begitu, katanya biar unyu. Ada ya orang begitu, emang bagus begitu. Mau cari lootingan dulu guys, nah buat FG kita, buat gue juga pengen minum, pengen makan, kita cari dulu buat biar kita photoshootnya enak. Kalau ada minuman sama makanan, kita mau ngeluting. Kira-kira ada apa? Paling beli aqua kali ya biar bawanya gampang. Pengen gue depri sih, cuman bawanya kayaknya susah deh. Buset, rapet amat. Nah ini ada yang jualan. Sama apa itu? Somai. Mang, siomay. Campur berapa? Gocengan 3 boleh enggak? Gocengan 3 boleh enggak? Ya udah itu. Bikin 3 ya. Candel-candel nak kok. Nih, kelakuan cewek nih. Gua buat kamera. Malu dicantelin minuman. Ya putar baliknya jauh, harusnya kita tadi lawan arah dikit ya biar nggak putar. Oke, dan ini dia udah sampai di Sakura. Ini proses photoshoot ya, photoshoot si Ayang Isna ya, masih jadap asik. Kayak dulu dong, kesono lah ngadepnya, masa kesini ini. Eh bukan suruh joget, suruh gaya, ono lagi dipoto. Ya ngomong apa, dia ngedumel mulu. Ini gue deketin. Iya emang boleh begitu. Kira-kira besok kita ngonten apa lagi ya? Hey, apa sinematik mau? Sinematik mau? Ini mau, baik dia mah. Senyumnya, oi. Eret. Gaya sombong gimana? Gaya lucu. Gaya cantik, coba gimana? Buset, sombong amai, boleh. Hah? Parkir motor. Oke, sorry kekat sedikit ya. Tadi disuruh sama Akang FG dari si Jadap buat parkirin si baby boy.
Lihat, kasihan banget si Baby Bloody buat tempat helm, tempat jaket. Astagfirullah. Baby Bloody orang harga dirinya di depan gua ya. Buset, intercomnya bunyi. Menari-nari. Anjay. Hari semakin gelap. Dan apakah kita lanjut buat photoshoot? Photoshoot malam tuh agak susah, guys. Nanti buat ngeditnya tuh pusing. Gak dapet-dapet itu, maksudnya warna sama blend-blend. Aduh, apalah, tahu gue gak tahu edit ya. Intinya lebih susah aja kalau malam, dari cahayanya, dari kehalusannya. Sekalipun kita udah nemu warna yang cakep, ternyata ada banyak noise, jadi kayak beruntul-beruntul, TV rusak gitu kali ya. Lihat, kalau kalian pengen tahu tuh, di balik ada foto yang bagus, ada FG yang rela nungging-nungging. Dan ini berhubung alam sudah mulai semakin menggelapkan diri, mungkin cukup sekian ya untuk vlog kali ini. Jadi buat besok lagi lah kita ngonten-ngonten kecil tipis lagi ya, bareng si Ayang ataupun bareng si Jara, bareng siapa aja, yang penting kita have fun aja. Mungkin cukup sekian. Buat kalian yang sudah nonton dan sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa selalu dukung gua dengan cara lu komen di bawah, itu sudah sangat membantu ya. Terima kasih sekali. Cukup sekian lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.